Okey, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Aidiladha dan terima kasih kerana terus setia menonton Selamat Pagi Malaysia edisi 20 Julai 2021. Untuk cerita pagi dari Johor hari ini bersama saya Taufik Salimin yang kini berada di Osman Gold Farm Kangkar Terbaru Johor Bahru, bagi membawakan kepada anda tentang pelaksanaan ibadah korban mengikut SOP yang ditetapkan kerajaan. Baik, untuk bercerita lebih lanjut mengenai SOP-nya ataupun macam mana pelaksanaan pada tahun ini, bersama dengan saya pengarah urusan Osman Gold Farm, Encik Osman Chayakuti. Okay, terima kasih Encik Osman. Assalamualaikum. Okay, Waalaikumsalam. Okey, Encik Osman, boleh ceritakan macam mana sambutan ataupun permintaan untuk ibadah korban pada tahun ini? Sambutan sangat bagus dibandingkan tahun lepas. Tetapi kita ada SOP, kita memang diberi arahan dari oleh Jabatan Veterina Negeri Johor dan Jabatan Agama Islam, kita hadkan jualan. Jadi kalau kita nak jual macam tahun sebelum-sebelumnya, memang boleh sampai 3,000 ekor, 2,800 ekor. Kita tak ada jualan hidup, kambing hidup, hantar delivery semua tak ada. Kita dah berhentikan dan kita sekarang tahun ni kita jualan untuk niat korban dan niat nazar saja. Dan kita jualan ni kita memang ada SOP lah, bukan semua orang. Kalau sebelum ni kita ada jual dengan orang, contohnya ada yang beli 30 ekor, 20 ekor, orang-orang VIP kan, kita ada buat servis tu semua. Sekarang tak ada, tahun ni tak ada. Tahun ni kita jual kambing ni untuk persorangan, seko-seko yang kita memang tapis betul-betul lah pasal ada SOP ni kan, keadaan macam ini, jadi kita sangat berjaga. Okey, Cik Osman, mungkin boleh ceritakan sikit macam mana SOP yang ditetapkan di Osman Gold Farm ini? SOP yang ditetapkan dekat sini, seorang tu cuma boleh masuk ke kawasan Osman Gold Farm ni, ladang pada Hari Raya Aidiladha ni, satu reset satu orang saja. Satu reset satu orang saja. Lagi satu, dia masuk, dia duduk kat satu tempat, dia tidak dibenarkan masuk ke dalam rumah semelih ataupun untuk penyemelihan sendiri, kita tak benarkan. Untuk agihkan daging dekat sini pun kita tak benarkan. Semua kita akan siapkan dengan pekerja kita, kita hantar sampai ke pintu pagar atau ke kereta dia. Kita dah sediakan pekerja yang mahir. Iaitu kita juga ada pengalaman pada tahun lepas mengikut SOP. Cuma SOP kali ini agak lagi ketat lah. Itu sajalah. Tapi alhamdulillah pelanggan-pelanggan kita faham keadaan begini. Mungkin dulu yang sakit satu hari 20 orang, 25 orang. Sekarang dah sampai kita semua tahu kematian sampai 100 orang satu hari. Jadi semua ada kesedaran. Jadi alhamdulillah sangat mudah. Okey, mungkin boleh ceritakan sikit macam mana kemeriahannya kalau dah 2 tahun ni kan kita sambut dah dalam pemata SOP, mungkin Cik Osman berceritakan sambutan sembelihan yang berbeza pada tahun sebelumnya dengan tahun ni. Sambutan memang sangat menggalakkan. Tahun lepas dengan tahun ni pun okey, memang ramai orang nak buat korban ni. Jadi cuma kita yang sekatkan juga pasal keadaan begini. Lagi satu yang saya nak ceritakan pasal SOP ni. SOP ni sebenarnya sangat bagus, sangat memudahkan kita, bukan menyusahkan kita. Pengalaman saya 31 tahun dalam bidang ternakan ni, bila tahun lepas kerajaan keluarkan SOP ni, kita rasa macam menyusahkan kita, agak rasa macam keberat, sangat berat. Tetapi bila kita jalankan tahun lepas dengan SOP ni, sebenarnya sangat mudah. Kita senang buat kerja. Orang yang tak penting dan tak perlu, yang budak-budak semua masuk kat sini ke apa ke. Jadi kita nak buat kerja biasanya agak payah. Jadi daripada segi keselamatan semua, sangat memudahkan kita. Saya secara peribadi, saya ingin beritahu, walaupun musim COVID ni kalau dah sudah habis pun, kita semua dah lepas daripada penyakit ini semua, SOP ni kita akan follow terus. Sangat bagus SOP ini, cara untuk melayan pelanggan dan tersusun. Kerjanya mudah, lagi cepat siap. Jelas itu yang saya nampak. Okey, baik, terima kasih Cik Osman untuk perkongsian itu. Jadi kepada anda semua, walaupun kita menyambut Hari Raya Aidiladha, tapi kita terus patuh SOP untuk pastikan tak ada penularan COVID-19 dalam komuniti kita. Jadi itu saja dapat saya kongsikan. Kembali ke Angkasa Puri.